Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial ringan-ringan saja mengenai bagaimana caranya membuat shortcut YouTube, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya di desktop Windows 10. Baiklah, kita buka browser Chrome. Saya sudah buka YouTube, Facebook, kemudian Twitter. Yang pertama, YouTube. Bagaimana cara untuk membuat shortcut YouTube? Setelah kita buka YouTube, kemudian di pojok kanan atas ini kita klik, kemudian klik More Tools, kemudian klik Create Shortcut. Oke, YouTube, kemudian kita klik Create. Oke, selanjutnya Facebook sama ya, kita klik di pojok kanan atas yang ada titik tiga, kemudian More Tools, Create Shortcut, Facebook, Create. Yang terakhir Twitter, sama ya, klik di pojok kanan atas ini ada titik tiga, More Tools, Create Shortcut, Twitter, Create. Nah, bisa ditambahkan yang lain-lain ya. Saya cukup tiga ini. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sudah tampil shortcutnya di desktop. Kita close saja ini. Coba kita buka pertama YouTube. Baik, jadi sudah terbuka. Kemudian Facebook, kita buka juga, klik di shortcutnya. Baik, terakhir Twitter. Baik, jadi demikian ya, mudah dan simpel cara membuat shortcut YouTube, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya ya di desktop Windows 10. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.